Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau coba larutan yang sudah kita buat di video sebelumnya ya teman-teman. Oke. Ini adalah larutan tembaga kilap. Kita siapin anoda tembaganya. Ini untuk dikutuk positif. Di material kuningan sih sebenarnya, coba sudah saya lapisi nikel di garam untuk negatif. Oke, aku coba tanpa agitasi. Saya setel 1,5 poe. Coba 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, kita lihat hasilnya. Nah, bagus ya hasilnya, rata. Nah, lumayan lah. Cuma menurut saya kurang kilat. Bilas dulu ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini tanpa agitasi atau pengadukan. Kita coba lagi. Ini aku pakai buat ngaduknya. Dinamo apa ini ya? Akuarium ini. Ya guys, kita coba di stainless. Ini stainless, kita coba 10 menit. Tegangannya 1,5 volt tetap. Kita capit di kutub negatif. Hasilnya mengkilap ya teman, mengkilap. Jadi nggak perlu dipoles lagi, akhirnya sudah mengkilap. Aku coba di besi dah. Ini saya masukin chopper yang itu loh. Kira-kira berapa menit ya? 3 menit cukup nggak? Ini adalah sudah 3 menit hasilnya drop ya teman. Habis itu kita masukin ke koper acidnya. Ini aku mau coba selama 15 menit. Jadi ini hasilnya kilap, kilap teman-teman. Saya senang banget ya, hasilnya bagus. Terima kasih.